Tafsir Fi Zilal Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, terjemah bahasa oleh Datuk Yusuf Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Surah Al-Ghasiyah, surah hari malapetaka yang meliputi seluruh alam. Surah yang ke-88. Surah ini diturunkan di Mekah dan mengandungi 26 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah? Wujuhun yawma idhin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'aynin aniyah. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Adakah sampai kepadamu berita hari malapetaka yang meliputi seluruh alam? Pada hari itu, muka orang-orang kafir tunduk hina dina. Mereka bekerja keras dan letih lesu. Mereka memasuki neraka yang amat panas. Mereka diberi minuman dari mata air yang paling panas. Tiada makanan untuk mereka selain dari tumbuh-tumbuhan yang berduri, yang tidak menggemuk dan menghilangkan kelaparan. Pada hari itu, muka orang-orang mukmin cantik berseri, kerana mereka berpuas hati dengan amalan-amalan mereka. Mereka ditempatkan di dalam syurga yang tinggi. Di sana, mereka tidak mendengar sebarang perkataan yang kosong dan sia-sia. Di sana, ada mata air yang mengalir. Di sana, ada takhta-takhta yang tinggi dan piala-piala minuman yang siap terhidang. Dan bantal-bantal yang tersusun rapi. Dan hamparan-hamparan yang terbentang. Tidakkah mereka memperhatikan binatang unta sebagaimana ia diciptakan? Dan kepada langit bagaimana ia diciptakan begitu tinggi? Dan kepada gunung ganang sebagaimana ia diciptakan begitu tegak? Dan kepada bumi bagaimana ia diciptakan begitu luas terhampar? Oleh itu, sampaikan peringatan, kerana tugas engkau hanya sebagai penyampai peringatan sahaja. Bukannya tugas engkau sebagai penguasa ke atas mereka.
kecuali barang siapa yang berpaling dari iman dan kufur. Maka Allah akan menyeksakannya dengan azab yang amat besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian tanggungan kamilah menghisapkan amalan mereka. Ayat 1 hingga ayat 26. Surah ini merupakan satu surah yang mengandungi irama-irama yang mendalam, tenang dan membangkitkan minat untuk berfikir dan merenung kejadian-kejadian Allah, juga mengembangkan harapan dan cita-cita dan seterusnya merangsangkan perasaan takut kepada Allah dan bimbang kepada hisab pada hari kiamat. Surah ini membawa hati manusia menjelajah dua ruang yang amat luas, iaitu ruang akhirat dengan alamnya yang luas dan pandangan-pandangannya yang menarik, dan ruang alam dunia yang lebar dan terbentang kepada semua penglihatan mata dengan bukti-bukti kekuasaan Allah yang terdapat di dalam semua makhluk ciptaannya yang dapat dilihat oleh semua manusia. Kemudian setelah selesai dari dua penjelajahan ini, ia mengingatkan manusia tentang hisab di hari akhirat, tentang penguasaannya yang penuh di hari itu, dan tentang kepastian kembalinya seluruh manusia kepada Allah di akhir penjelajahan hidupnya. Semuanya dibentang dengan gaya bahasa yang dalam nadanya, tenang tetapi meresap, licin tetapi ngeri. Adakah sampai kepadamu berita hari malapetaka yang meliputi seluruh alam? Dengan kata-kata inilah surah ini dimulakan. Tujuannya ialah untuk mengembalikan hati manusia kepada Allah dan mengingatkan mereka dengan bukti-bukti kekuasaannya di alam ini, serta menyedarkan mereka tentang hisab dan balasannya di hari akhirat yang tetap akan berlaku. Pertanyaan ini menunjukkan kehebatan hari kiamat, dan serentak dengan itu juga menunjukkan bahawa persoalan hari kiamat telah pun dijelaskan dan diperingatkan sebelum ini. Surah ini juga menamakan hari kiamat dengan nama yang baru, iaitu Al-Ghasiyah, yang bererti malapetaka yang meliputi seluruh manusia. Ia merupakan salah satu dari nama-nama baru hari kiamat yang disebut dalam juzuk amma ini, iaitu At-Tammah, As-Sakkah, Al-Ghasiyah dan Al-Khariyah, sesuai dengan sifat juzuk amma yang terkenal itu. Pertanyaan, adakah sampai kepadamu membuat Rasulullah SAW benar-benar merasa surah ini dihadapkan kepada dirinya apabila beliau mendengarnya? Seolah-olah suara ini baru pertama kali diterima secara langsung dari Tuhannya, kerana hati Rasulullah SAW amat peka terhadap firman Allah, amat sedar terhadap hakikatnya, dan kerana beliau merasa firman itu dikeluarkan terus kepadanya tanpa melalui wasitah sewaktu didengar dengan telinganya. Kata Ibnu Abi Hatim, kami telah diceritakan oleh Ali ibn Muhammad Al-Tanafisi, kami diceritakan oleh Abu Bakar ibn Abbas dari Abi Ishaq dan Imran ibn Maimun. Katanya, Nabi SAW telah menintasi seorang perempuan yang sedang membaca Al-Ata Kahadisul Ghasiyah. Lalu beliau berhenti mendengar dan menjawab, ya, berita itu telah sampai kepadaku. Walaupun demikian, ayat ini adalah ditujukan kepada semua orang yang mendengar surah ini. Berita kiamat merupakan berita utama Al-Quran yang disebut berulang-ulang kali dalam bentuk peringatan, amaran dan penyampaian berita gembira untuk menggerakkan hati manusia supaya sentiasa sedar, takut dan bertakwa dan menaruh rasa bimbang, juga merangsangkan harapan dan angan-angan mereka. Kerana itu, ia dapat menjadikan hati manusia sentiasa hidup, waspada, tidak mati dan tidak lalai.
Adakah sampai kepadamu berita hari malapetaka yang meliputi seluruh alam? Setelah itu, Al-Quran menerangkan sebahagian dari peristiwa kiamat. Pada hari itu, muka orang-orang kafir tunduk hina dina. Mereka bekerja keras dan letih lesu. Mereka memasuki neraka yang amat panas. Mereka diberi minuman dari mata air yang paling panas. Tiada makanan untuk mereka selain dari tumbuhan-tumbuhan yang berduri, yang tidak menggemuk dan menghilangkan kelaparan. Ia menayangkan pemandangan-pemandangan azab sebelum menayangkan pemandangan-pemandangan kesenangan dan kenikmatan sesuai dengan sifat hari malapetaka yang menyeluruh itu. Pada hari itu terdapat golongan manusia yang berwajah muram, hina dina dan letih lesu. Mereka di dunia bekerja begitu kuat dan penat, tetapi hasil kerja mereka tidak dihargai dan diredai Allah. Apa yang didapati mereka hanya kecelakaan dan kerugian, dan ini menambahkan lagi penderitaan dan kemerana mereka. Mereka bekerja begitu kuat dan penat di dunia, tetapi kerja mereka bukan kerana Allah dan bukan kerana fi sabilillah. Mereka bekerja kuat untuk kepentingan diri mereka dan kepentingan-kepentingan anak-anak mereka. Mereka bekerja penat untuk kepentingan-kepentingan dan tamak haloba dunia. Kemudian mereka perolehi hasil usaha mereka. Di dunia mereka mendapat kesusahan tanpa memperolehi bekal ke akhirat. Sedangkan di akhirat pula mereka memperolehi kekosongan dan menjerumuskan mereka ke dalam azab Allah. Mereka menghadapi kesudahan hidup mereka dengan hina dina, letih lesu, kecewa dan hampa. Di samping mengalami kehinaan, kelesuan dan keseksaan, mereka memasuki neraka yang amat panas. Mereka diberi minuman dari mata air yang paling panas. Tiada makanan untuk mereka selain dari tumbuhan-tumbuhan yang berduri, yang tidak menggemuk dan menghilangkan kelaparan. Menurut satu pendapat, ad-dari itu ialah sejenis pokok dari api neraka. Ini berdasarkan hadis yang menceritakan tentang pokok zakum yang tumbuh di dasar neraka jahanam. Menurut satu pendapat yang lain, ad-dari itu sejenis tumbuhan-tumbuhan berduri di bumi yang dimakankan oleh unta ketika ia masih menghijau, dan apabila dipotong ia akan menjadi beracun dan tidak lagi dimakan unta. Sama ada tumbuh-tumbuhan yang berduri atau pokok dari api neraka, kedua-duanya merupakan jenis makanan ahli neraka di samping minuman dari air danur yang keluar dari tubuh badan dan kulit orang-orang kafir di dalam neraka dan sebagainya, yang tidak menggemuk dan menghilangkan kelaparan. Memang jelas bahawa kita di dunia ini tidak dapat memahami hakikat azab di akhirat. Sifat-sifat azab yang diceritakan ini hanya untuk membolehkan kita menggambarkan kemuncak kesiksaan yang mencantumkan kehinaan, kelesuan, kehampaan, bakaran api neraka yang amat panas, minuman dari air panas yang mendidih, dan makanan dari duri-duri yang tidak berguna. Dari seluruh gambaran ini, dapatlah kita tanggapkan kemuncak kesiksaan di akhirat. Sedangkan kesiksaan akhiratnya sebenarnya adalah lebih dahsyat lagi, dan tiada siapa yang dapat menyifatkannya melainkan mereka yang akan mengecapinya sendiri. Di sebelah yang lain pula terdapat, pada hari itu muka orang-orang mukmin cantik berseri-seri kerana mereka berpuas hati dengan amalan-amalan mereka. Mereka ditempatkan di dalam syurga yang tinggi. Di sana mereka tidak mendengar sebarang perkataan yang kosong dan sia-sia. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada takhta-takhta yang tinggi dan piala-piala minuman yang siap terhidang.
dan bantal-bantal yang tersusun rapi, dan hamparan-hamparan yang terbentang. Di sana pula terdapat golongan manusia yang muka mereka berseri-seri sedang lenang dan puas hati dengan balasan-balasan yang diperolehinya. Mereka merasa senang kerana amalan-amalan mereka dihargai dan disanjungi, dan kerana mereka mendapat ganjaran yang baik. Mereka benar-benar merasa kenikmatan rohaniah itu, iaitu perasaan puas hati terhadap amalan-amalan mereka apabila mereka dapati amalan-amalan itu telah mendapat redaan Allah. Tiada yang lebih menyenangkan hati dari perasaan tenteram terhadap amalan yang baik dan perasaan puas hati dengan balasannya, kemudian melihat dirinya berada dalam keredaan Allah yang Maha Pemurah dan dalam syurga yang penuh nikmat. Kerana itu, Al-Quran lebih dahulu menyebut kebahagiaan jenis rohaniah ini di antara nikmat-nikmat kesenangan dan kemewahan yang lain di dalam syurga. Kemudian ia menceritakan sifat-sifat syurga dan kenikmatan-kenikmatannya. Mereka ditempat di dalam syurga yang tinggi. Syurga ini sendiri terletak di tempat yang tinggi di samping mempunyai martabat dan darjah yang tinggi. Kedudukan yang tinggi itu mencetuskan kesan istimewa dalam perasaan seseorang. Di sana, mereka tidak mendengar sebarang perkataan yang kosong dan sia-sia. Ungkapan ini menimbulkan satu suasana sunyi, tenang, damai, tenteram, mesra dan puas. Suasana berbisik-bisik di antara orang-orang yang disayangi dan dikasihi. Suasana menjauh diri dari segala kata-kata yang sia-sia dan tidak berfaedah. Semuanya ini merupakan satu kenikmatan dan kebahagiaan yang tersendiri. Jika dikenangkan kehidupan dunia yang penuh dengan kata-kata yang sia-sia, penuh dengan pertengkaran, pergaduhan, perbantahan dan perseteruan, penuh dengan bunyi bising, gegar, hiruk pikuk, riuh rendah dan gegak gempita. Ia menggambarkan ketenangan, keamanan, kesejahteraan, ketenteraman, kemesraan, keredaan, bayangan yang lemah lembut dengan ungkapan yang menarik. Di sana, mereka tidak mendengar perkataan yang kosong dan sia-sia. Ungkapan ini sendiri membayangkan kesenangan kerana ia mengalun-alun lembut, membawa irama yang mesra dan menyarankan bahawa kehidupan masyarakat orang-orang mukmin ini juga boleh merupakan sebahagian dari kehidupan di dalam syurga apabila mereka menjauhi perbuatan berbantah-bantah, bertengkar dan bercakap sia-sia sebagai persediaan untuk mencapai nikmat yang mulia itu. Demikianlah Allah mendahulukan sifat syurga yang luhur dan gemilang ini di atas nikmat-nikmat syurga yang lain. Setelah itu barulah ia sebutkan nikmat-nikmat yang memberikan kepuasan kepada panca indera dalam bentuk yang dapat difahami manusia. Kenikmatan-kenikmatan ini disesuaikan dengan kehendak-kehendak ahli syurga, iaitu kenikmatan-kenikmatan yang tidak diketahui melainkan oleh mereka yang akan mengecapinya sendiri. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada takhta-takhta yang tinggi dan piala-piala minuman yang siap terhidang dan bantal-bantal yang tersusun rapi dan hamparan-hamparan yang terbentang. Maksudnya ialah permaidani-permaidani yang berbulu, yang dihampar di sana sini untuk perhiasan dan kerehatan. Semuanya ini merupakan kenikmatan-kenikmatan kesenangan yang dapat dilihat manusia contoh-contoh seumpamanya di bumi. Nikmat-nikmat itu disebut sedemikian rupa untuk mendekatkan kepada kefahaman manusia di bumi. Sedangkan hakikatnya yang sebenar terpulanglah kepada selera di mana di sana yang kurniakan kepada golongan manusia yang berbahagia. Di antara usaha yang sia-sia ialah usaha membuat perbandingan-perbandingan dan penyelidikan-penyelidikan yang halus mengenai bentuk
dan sifat nikmat atau azab di neraka. Kerana penduduk bumi berfikir dengan fikiran yang terikat dengan keadaan yang wujud di bumi ini dan terbatas dengan suasana-suasana hidupnya. Andainya mereka telah berada di negeri akhirat, maka segala hijab dan segala dinding akan terhapus. Segala ruh dan fikiran terlepas bebas. Segala makna kata-kata akan berubah mengikut perubahan selera manusia di sana. Kerana itu, segala apa yang akan berlaku di akhirat merupakan perkara-perkara yang di luar kemampuan kita sekarang untuk mengetahuinya. Sifat-sifat nikmat yang dijelaskan oleh Allah kepada kita hanya berguna untuk menolong kita memahami dan menggambarkan kemuncak kelazatan, kemanisan dan kenikmatan hidup. Kita tidak mampu mengecapi selama kita berada di sini. Bila kita berada di akhirat nanti, barulah kita dapat mengenal hakikatnya apabila Allah memuliakan kita dengan limpah kurnia dan keridaannya. Setelah selesai menjelajah di alam akhirat, maka Al-Quran membawa kita kembali ke alam dunia, iaitu sebuah alam yang menyarankan betapa besarnya kekuasaan Allah, betapa bijak pentadbirannya, betapa istimewa dan uniknya penciptaan Allah, yang menunjukkan bahawa di sebalik pentadbiran dan perencanaannya yang rapi itu, ada lagi sesuatu kehidupan selepas kehidupan di dunia. Ada lagi suatu urusan yang berlainan dari urusan duit bumi, dan ada lagi suatu kesudahan yang berlainan dari kesudahan mati. Tidakkah mereka memperhati binatang unta sebagaimana ia diciptakan? Dan kepada langit bagaimana ia diciptakan begitu tinggi, dan kepada gunung ganang bagaimana ia diciptakan begitu tegak, dan kepada bumi bagaimana ia diciptakan begitu luas terhampar. Empat ayat yang pendek ini mengumpulkan bahagian-bahagian alam sekitar masyarakat Arab yang ditujukan Al-Quran ini kepada mereka bagi pertama kalinya, di samping mengumpul bahagian-bahagian kejadian yang nyata di seluruh alam itu, iaitu kejadian langit, bumi, gunung ganang dan unta yang mewakili seluruh haiwan yang lain dengan keistimewaan-keistimewaan kejadiannya serta nilai khususnya dalam masyarakat Arab. Seluruh pemandangan ini terbentang kepada semua penglihatan manusia. Di mana sahaja mereka berada, mereka akan bertembung dengan langit, bumi, gunung ganang dan haiwan. Walau sebanyak mana dan sejauh mana ilmu pengetahuan dan tamadun manusia, namun seluruh pemandangan ini adalah termasuk di dalam alam mereka, di dalam kemampuan akal mereka untuk memahaminya. Dan seluruh pemandangan-pemandangan ini menyarankan kepada mereka hikmat-hikmat yang wujud di sebalik penciptaannya apabila mereka menumpukan perhatian untuk mencari makna dan tujuan di sebaliknya. Setiap kejadian ini mengandungi mukjizat dan keistimewaan ciptaan yang tidak ada tolok bandingnya. Kejadian-kejadian itu sahaja sudah cukup untuk menyarankan akidah tauhid yang pertama. Oleh kerana itu, Al-Quran mengajak semua manusia supaya merenungi dan menelitinya. Tidakkah mereka memperhatikan binatang unta bagaimana ia diciptakan? Unta merupakan haiwan masyarakat Arab yang utama. Ia merupakan alat kenderaan dan pengangkutan mereka. Susu dan dagingnya menjadi makanan dan minuman mereka. Bulu dan kulitnya menjadi pakaian dan kemah mereka. Ini merupakan sumber utama kehidupan. Di samping itu, unta mempunyai sifat-sifat yang tidak ada pada haiwan-haiwan yang lain. Walaupun bentuk tubuh badannya kuat, besar dan gagah, namun ia mudah dituntun. Ia akan mengikut dan patuh walaupun dituntun oleh kanak-kanak yang kecil. Walaupun kegunaan dan perkhidmatannya begitu besar, namun perbelanjaan memeliharanya kecil. Makanannya senang dan belanjanya murah. Ia merupakan binatang yang paling sabar dan tahan lasak. Ia tahan lapar
dahaga, penat dan gigih menghadapi keadaan-keadaan yang buruk. Selain dari itu, rupa bentuknya seimbang dengan pemandangan alam yang ditayangkan dalam ayat-ayat ini. Kerana itulah Al-Quran menarik pandangan orang-orang yang ditujukan ayat itu pada mereka supaya memperhatikan hikmat penciptaan binatang unta yang ada di depan mereka. Mereka tidak perlu pergi jauh ke tempat lain dan tidak perlu pada ilmu pengetahuan yang baru. Tidakkah mereka memperhatikan binatang unta bagaimana ia diciptakan? Tidakkah mereka merenungi kepada rupa bentuk dan susunan kejadiannya, kemudian cuba berfikir bagaimana unta itu diciptakan Allah dengan bentuk rupa yang begitu sesuai dengan tugas-tugasnya, sesuai dengan matlamat ciptaannya dan sesuai dengan alam persekitarannya, dengan seluruh kerjanya? Mereka tentulah tidak menciptakan unta itu, dan begitu juga unta itulah tidak menciptakan dirinya sendiri. Oleh kerana itu, tiada lain melainkan unta itu pastilah dijadikan oleh Allah yang penciptanya. Ia dijadikan dengan pertukangan dan ciptaan yang tidak ada tolok bandingnya, iaitu ciptaan yang membayangkan kekuasaannya dan memastikan kewujudannya, juga membayangkan betapa tinggi pentadbiran dan perancanaannya. Dan kepada langit, bagaimana ia diciptakan begitu tinggi? Seruan supaya manusia merenung ke langit yang sering diulang-ulangkan di dalam Quran. Dan orang-orang yang paling wajar merenung ke langit ialah penduduk-penduduk padang pasir. Di sana, langit mempunyai rasa dan seleranya, mempunyai kesan dan ilhamnya, seolah-olah langit dalam erti yang sebenar itu tidak wujud melainkan hanya di padang pasir. Langit dengan hari siangnya yang terang benderang, langit dengan waktu senjanya yang menarik dan menawan indah mempersonakan, langit dengan waktu terbenamnya matahari yang amat cantik dan memberi ilham, langit dengan hari malamnya yang sayup saujana dengan bintang-bintangnya yang bergemerlapan dan dengan bisikan-bisikannya yang lembut, dan langit dengan waktu terbitnya matahari yang indah, segar dan cemerlang. Inilah langit di padang pasir. Tidakkah mereka merenunginya? Tidakkah mereka memerhatikan bagaimana ia ditegakkan begitu tinggi? Siapakah yang menegakkannya tanpa tiang meniang? Siapakah yang menaburkan ke atasnya bintang-bintang yang tiada terbilang? Siapakah yang menjadikan padanya keindahan-keindahan dan kecantikan-kecantikan itu? Siapakah yang meletakkan padanya ilham-ilham itu? Manusia tentulah tidak menegakkan langit yang tinggi ini, dan begitu juga langit tentulah tidak menegakkan dirinya sendiri. Oleh kerana itu, ia pasti mempunyai penciptanya. Kesimpulannya ini tidak memerlukan sebarang ilmu dan tidak pula memerlukan kepada berfikir dengan penat. Perhatian yang penuh sedar dan isyaf saja sudah cukup. Dan kepada gunung ganang, bagaimana ia diciptakan begitu segar? Pemandangan gunung ganang itu sesuai dari segi penggambaran dengan bentuk pemandangan yang akan ditayangkan. Dan kepada bumi, bagaimana ia diciptakan begitu luas terhampar? Bumi ini terhampar luas di depan mata, memberi sepenuh kemudahan untuk manusia hidup, berjalan dan bekerja. Manusia tentunya tidak menghampar dan meratakan bumi ini, kerana bumi itu sudah pun siap terhampar sebelum mereka wujud di alam ini. Tidakkah mereka berfikir dan merenungi hikmat sebaliknya dan menanyakan diri mereka, siapakah yang menghamparkan dan meratakan bumi begini? Pemandangan-pemandangan itu mengilhamkan sesuatu dalam hati apabila dituntun dengan pandangan yang insaf dan penelitian yang sedar. Dengan pandangan seperti ini sudah cukup untuk menggerakkan kesedaran, menghidupkan hati dan membangkitkan ruh supaya bertawajuh kepada Allah yang menciptakan seluruh kejadian ini. Marilah kita berdiri sejenak di hadapan keindahan gambaran pemandangan alam
yang dilukiskan oleh Al-Quran untuk melihat bagaimana Al-Quran berdialog dengan kesedaran keagamaan yang wujud dalam jiwa manusia dengan menggunakan bahasa seni keindahan, dan bagaimana kedua-duanya boleh bertemu dalam hati orang yang beriman yang tertarik pada keindahan alam. Pemandangan umum yang dilukiskan oleh Al-Quran ini mengandungi pemandangan langit yang tinggi dan bumi yang terhampar, dan di ruang lintang yang memanjang kelihatan banjaran gunung sama-sama dengan mencunya yang mencakar langit, dan di sampingnya kelihatan haiwan unta dengan kelasakannya memanjang tinggi. Dua garisan mendatar dan dua garisan tegak tergambar di dalam satu pemandangan yang besar, satu ruang yang amat luas. Ia merupakan sebuah lukisan yang mempunyai dimensi yang seimbang dan hala-hala yang selaras mengikut cara Al-Quran dalam menayangkan pemandangan-pemandangan dan pengungkapan dengan menggunakan gambaran secara umum. Sekarang, setelah selesai menjelajah perjalanan pertama dalam alam akhirat dan perjalanan yang kedua dalam pemandangan-pemandangan alam dunia yang terbentang, Al-Quran berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan beliau terhadap batas-batas kewajipannya dan bentuk tugasnya, dan menyentuh hati manusia dengan peringatan akhir yang menyedarkan. Oleh itu, sampaikan peringatan, kerana tugas engkau hanya sebagai penyampai peringatan saja. Bukanlah tugas engkau sebagai penguasa ke atas mereka, kecuali barang siapa yang berpaling dari iman dan kufur, maka Allah akan menyeksakannya dengan azab yang amat besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian tanggungan kamilah menghisapkan amalan mereka. Oleh itu, berilah peringatan-peringatan kepada mereka. Ingatkan mereka dengan alam akhirat dan segala isinya, dan ingatkan mereka dengan kejadian alam dunia dan segala isinya. Tugasmu ialah memberi peringatan. Itulah sahaja batasan tugasmu, dan inilah sahaja perananmu dalam dakwah. Selain dari itu, tidak lagi sebarang tugas dan tanggungjawab untukmu. Ingatlah tugasmu, dan untuk itu sahaja engkau ditugaskan. Bukanlah tugas engkau sebagai penguasa ke atas mereka. Maksudnya, engkau tidak sedikit pun mempunyai kuasa di atas hati mereka hingga engkau dapat memaksa mereka beriman. Seluruh hati manusia berada di tangan Allah, yang tak ada seorang manusia pun dapat menguasainya. Fardu jihad yang diwajibkan ke atas seorang mukmin bukan untuk memaksa manusia beriman, malah untuk menghapuskan halangan-halangan yang menyekat dakwah sampai kepada manusia, supaya mereka tidak dilarang mendengar dakwah dan tidak dianiayai dan ditindas kerana agama mereka apabila mereka menerima dakwah. Tegasnya, tujuan jihad ialah untuk menghapuskan rintangan-rintangan di jalan tazkir, kerana tazkir itulah satu-satu tugas yang dimiliki oleh Rasul. Saran ayat yang menyatakan bahawa peranan Allah, peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan dakwah ialah memberi peringatan dan menyampaikan ajaran Allah adalah diulang-ulang di dalam Al-Quran kerana berbagai-bagai sebab. Yang utamanya ialah untuk membebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari memikul beban kerunsingan selepas menyampaikan dakwah kepada manusia, dan menyerahkan urusan itu kepada perencanaan Allah yang akan menentukannya menurut iradatnya. Desakan keinginan manusia yang beriman supaya dakwah yang baik itu tetap menang dan diterima oleh ramai merupakan satu desakan yang amat kuat, yang memerlukan kepada penerangan-penerangan yang berulang-ulang kali supaya pendakwah menyingkirkan dirinya
dan keinginannya yang seperti ini dari bidang dakwah. Wajipannya ialah terus berdakwah tanpa memikirkan sejauh mana dakwahnya disambut dan diterima dan sejauh mana hasil usahanya. Ia tidak perlu menyusahkan dirinya dengan keruncingan memikirkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang enggan beriman. Ia tidak perlu menyusahkan hatinya dengan keruncingan yang berat apabila dakwahnya menghadapi gangguan-gangguan yang buruk, apabila sambutan berkurangan dan apabila penentang-penentang dakwah semakin ramai. Arahan dan penerangan Allah yang seperti ini yang berulang-ulang kali disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang bersopan santun terhadap Allah, dan mengenal batas-batas tugasnya adalah menunjukkan adanya desakan keinginan yang kuat dari manusia yang beriman supaya dakwah Allah itu tetap menang dan diterima orang ramai kerana kebaikan dan rahmat yang dibawa olehnya. Untuk mengatasi desakan keinginan inilah perlunya diberi penerangan yang berulang-ulang kali. Tetapi walaupun batas tugas Rasulullah SAW itu ditentukan sekadar menyampaikan sahaja, namun perkara ini tidak berakhir setakat itu sahaja. Ia tidak bermakna bahawa orang-orang yang menentang dakwah itu akan selamat, kerana di sana ada hukuman Allah dan kepada Allah terserah teraju segala urusan. Kecuali barang siapa yang berpaling dari iman dan kufur, maka Allah akan menyeksakannya dengan azab yang amat besar. Mereka pasti akan pulang kepada Allah dan Allah tetap menghukum mereka. Kemudian surah ini diakhiri dengan ungkapan yang pasti dan tegas. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian tanggungan kamilah menghisapkan mereka, amalan mereka. Dengan penjelasan ini, peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah dan peranan pendakwah-pendakwah yang datang selepas beliau telah dihadkan pada batasnya yang tertentu. Iaitu tugas engkau ialah memberi peringatan, dan selepas itu terserahlah kepada tanggung Allah menghisapkan amalan-amalan mereka. Mereka tetap akan kembali kepada Allah. Mereka tidak mungkin melepaskan diri mereka dari hisap dan hukuman Allah. Tetapi hendaklah difahamkan bahawa setengah dari tugas menyampaikan dakwah ialah menghapuskan halangan dan rintangan supaya dakwah sampai kepada manusia. Inilah tugas jihad yang difahamkan dari Al-Quran dan dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tugas jihad yang bersih dari ciri cuai dan menceroboh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Wahab, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Khadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rob, Ya Zal Jalali Wal Ikram, Ya Rob, Ya Zal Jalali Wal Ikram, Ya Rob, Ya Zal Jalali Wal Ikram. Ya Rab, ya